As the keys come towards you, punch them to the beat. Keep the elbows slightly bent as you punch to protect your joints. Oh, ditonjok cuy. Udah jago nih. Hai guys, gue Ellen dan kali ini gue mau main Fit XR Boxing. Nah, ini dari dulu tuh udah di-download mungkin sekitar 3 mingguan, tapi gue gak pernah berhasil karena loadingnya lumayan lama. Kirain gamenya error, tapi ini banyak yang review. Jadi saatnya sekarang kita main. Nah, ini kita restart ya, gue belum main. Are you sure you want to restart? Yes, tadi udah mulai 10 detik. Kita mulai. Hey, welcome to Fit XR. We help make fitness fun. FitXR is designed to give you a well-rounded kita fitness experience. Dulu ya, penjelasan so, mbaknya. Whether you need a daily dose of exercise or want to get stronger, fitter, and reach your fitness goals, we've got you covered. Itu namanya profile. Here's an example of a box workout. Kayaknya gara-gara it's tutorial. Great for cardio endurance and strengthening your legs and arms. Ini tangannya. Dia ngedeteksi tangan kita. As the keys come towards you, punch them to the beat. Keep the elbows slightly bent as you punch to protect your joints. Oh, ditonjok nih pakai yang biru. Gimana sih? Kayak memang kalau belajar, kalau main VR tuh harus bisa bahasa Inggris deh. Kalau enggak ngerti gitu. Tergantung gamenya sih. Tuh, gue cuma ngebakar 1,3 kaloris. Oke, kita percobaan kedua ya biar enggak malu. Bener-bener skornya 0. Coba kata dia apa sih? Tonjok. Tapi gue di atas, kenapa tunjukannya di bawah? Kalau Beat Saber kan enak nih. Oke, hey, kita coba lagi. Hey, welcome to FitXR. We help make fitness fun. Okay. FitXR is designed to give you a well-rounded fitness experience. As the keys come towards you, punch them to the beat. Keep the elbows slightly bent as you punch to protect your joints. Oh, ditonjok cuy. Udah jago nih. Ini kayak Beat Saber nih, udah jongkok aja deh. Nih kalian kalau ngeliat gue beneran jongkok nih. Ditonjok. Tadi tuh diem aja. Kalau orang Indonesia jago, jongkok. Kayak lagi di toilet tau gak? Gak ngerti kenapa di bawah. Tadi katanya sih butt workout ya, mungkin buat olahraga pantat. Great work. Now get low and squat under that bar. Make sure you keep the weight back in your heels as you squat. Don't worry if you're unable to squat. You can choose to take out lower body moves when you play the game. Katanya. Make sure you warm up before every workout and cool down after. Itu diapain ya? Watch the tutorial videos for each studio for the correct form. The tutorials will give you tips and tricks to get the most out of your workout. So take note. Nice job. Now, give some of the other workouts a go. They're designed to complement each other. So, make sure you mix it up. Yay, kita kelima nih. 16,900. Enggak kita sih, my name's Ayanti. Can't wait to work out with you. Okay. See you soon. Okay. Jadi, cara mainnya tuh tinggal ditonjokin doang. Semakin kita kencang, semakin oke. Nah, kita udah ngebakar 5 kalori. Capek juga. 4 kikal. Atau 4.000 kilo, 4.000 kalori. Kayaknya nggak mungkin ya. 4 kalori kali maksudnya. Tulisnya KCAL. Kilo nggak sih? Aduh, capek, cong. Oke, kita lanjut. Kita lanjut game ya. Berikutnya ada apa ya? Ini... gue berdiri deh, gak kena. Continue. Oke, menarik sih ini game. Oh, gue disuruh create account. Oke, gue create my name. Kita pakai username. Jadi username-nya Laurelix. Ini nama gamingnya. Duh, gemetaran, Bo. Jujur gue gak pernah jadi vlogger gamer. By the way, yang gak tahu gue ini cewek ya. Ini belum ngerekam aslinya. Soalnya kadang ngira suara gue berat kayak cowok. Gue juga bukan gamer beneran. Cuma orang yang suka sama VR. Main game buat happy-happy aja. Tapi karena belum ada konten VR dari bahasa Indonesia,
Sekarang kita bikin. Ikutan, gue remain meletar ntar aja deh. Sekarang yang working out si Laura Elix. Welcome to your new home screen. Let's take a tour. Okay. Here you'll find the latest classes. Oh, ada kelas-kelas. And the class of the day. Use your joysticks tuh. To flick between pages. And if you like a class, okay. Hover over it and click the start icon to add it to your favorites. Nah, sekarang kita udah sampai ini di home-nya FitXR. Nah, kalau tadi kan tutorialnya tuh baru pertama kali banget buka gamenya, langsung dikasih tampilan kita soal game si FitXR ini. Nah, ini pas pertama kali masuk dan kalian udah bikin akun, langsung dikasih tahu ya, tadi ada tutorialnya. Nah, ini kelilingnya kayak gini. Enaknya pakai VR itu kalian berasa di dunia lain. Itu sih perasaan gue ya. Soalnya pas gue di sini tuh gue benar-benar bisa jalan tuh ke ujung mana, ngedeketin, ngejauhin gitu. Idealnya sih kalau main VR di tempat yang agak luas. Kamar gue ini ukurannya kecil, sekitar 3,5 meter atau 4 meter panjang lebarnya. Jadi nggak banyak ruang gerak. Belum lagi ada kasur, ada meja belajar. Jadinya sempit. Nah, ini gue bisa ngedeketin nih kalau gue nggak bisa bacanya karena kejauhan. Nah, itu kerennya VR. Lo bisa sambil jalan-jalan dan ngerasain seakan-akan lu ada di ruangan palsu gitu. Maksudnya ruangan yang di sini gitu. Nah, di sini kita bisa pilih kelas-kelasnya. Ini contohnya nih kelasnya si beginner-nya One Groove. Nah, ini gue kalau mau lihat mbaknya lebih dekat tinggal gue deketin aja. Anyway, itu dia soal VR. Sekarang kita coba lihat lagi ini di gamenya ada apa aja ya. Ini sekelilingnya kayak ruangan studio gitu loh. Ini kayak di luar angkasa atau di mana, gue gak ngerti deh. Tapi lightingnya keren sih. Mungkin biar berasa kali ya. Nah, ini kita bisa ngeliat tangan kita sendiri. Nah, ini tuh tangan gue kebaca karena gue lagi pegang stick. Sticknya tuh bentuknya gak bulat pentolan kayak gini ya. Aslinya tuh ada buletan gitu. Nanti gue tunjukin di sebelah kanan. Jadi ada stick, terus ada lingkaran, dan ada tombol-tombol yang bisa kalian pencet. Nah, tapi si VR ini gak harus pakai stick juga. Dia udah canggih. Dia juga bisa ngedeteksi tangan kita gitu. Soalnya di situ udah ada kamera di VR-nya. Jadi kalau kalian tap dua kali sebelah kanan, ini gue nggak tap sih, soalnya lagi mau ngerekam ya. Kalau kalian tap dua kali sebelah kanan, nanti bakal kelihatan tuh halamannya. Maksudnya kameranya, tapi masih hitam putih karena cuma buat ngedeteksi tangan doang. Kayaknya ada infrarednya. Nah, ini di sini ada pilihannya ya. Di sini untuk FitXR ini ada box, ada studio, box dance sama hit. Terus di sini juga ada opsinya. Beginner, intermediate, advanced, yang susah atau sulit. Terus di sini juga bisa pilih durasinya mau bentar, apa sebentar, lama, itu terserah. Kalau kalian sambil kerja, lagi break, mendingan mainnya yang bentar aja, yang 3 menitan. Nah, kalau sekarang gue udah jam 6:30, udah bebas, pulang kerja, sekarang gue pilih yang lamaan. Terus di sini juga bisa pilih siapa instrukturnya ya. Ini kayak lagi di gym aja gitu. Kalau kita punya PT sendiri, favorit kalian siapa, kalian bisa pilih. Contohnya ini di bawah udah ada ya, ini siapa nih? Oh, ini Alice Fletcher gitu. Ini video Alice Fletcher, gue bisa pilih gitu ya. Mau yang kayak gimana, ini ada pilihan opsinya juga. Ini macam-macam. Ini ada instruktur lain ya. Ada nggak? Oh, ini kelasnya kayaknya karena gue masih pakai yang free, jadi belum bisa lihat kelas instruktur lain. Nah, kira-kira gitu soal gamenya. Sekarang mungkin langsung kita coba aja kali ya guys ya. Ini dia gamenya. Kita coba yang apa ya, ini loading lagi nih. Ini jadi VR tuh sangat bergantung sama internet kalian ya guys. Sekarang gue akan coba. Nah, ini kayak bootcamp juga sih. Ada day 1, day 2, day 3 nya. Jadi ada program ngurusin badan juga. Oke banget kalian main game sambil ngurusin badan. Di sini ada statistiknya. Kalian bisa ngecek gitu ya. Kalian udah turun berapa kilo atau apa kalorinya. Terus berapa skornya harian, mingguan, macam-macam. Tapi gue karena pakai yang gratis kayaknya tadi masih kelok gitu ya. Sekarang mungkin kita coba aja kali ya satu. Coba apa ya? Kita mendekat nih, mata gue kurang jelas. Sorry ya guys kalau goyang-goyang. Jadi tuh di sini tuh kalian tuh ngelihat apa yang gue lihat gitu. Jadi kayak first view-nya. Kita sekarang coba aja kali ya nih One Groove yang dance. Wah. Ayo saatnya berkeringat. Kita langsung pilih aja. Oh, ini ada multiplayer juga nih. Tapi kita yang biasa aja ya. Okay. Nah, ini langsung ada 3 opsi. Ada ice ring yang siang, malam, terus ada yang dance floor. Yang mana ya? Kita pilih yang ice ring aja ya. Yang siang kayaknya. Yang malam kali ya. Biar seru. Kleset gak ya? Yuk, langsung dipilih kita main. Hey! Oh, ini tutorialnya. Welcome to the FitXR Dance Studio.
These workout classes are inspired by dance, aerobics, and fitness moves. Ooh. Let me show you how it works. Start in a neutral stance. Feet hip distance apart. Knees slightly bent. Okay. Shoulders relaxed. Relax. And arms by your side. Okay. Mirror the instructor in front of you as they take you through the workout. As you follow the instructor, move your entire body with your limbs. The bigger you move, the better it will feel. And doubles, you know it. Ini bagus banget sih menurut gue. Biasanya kan gamer-gamer tuh gendut gitu ya. Eh, gak semua sih. Tapi maksudnya depan right, komputer. Right, last time. I want you to get ini really sekarang low. Lo main game. Put it in. Hey. Tapi lu gerak-gerak cuy. Eh. Eh. Rockin' those boy. Eh. Eh. Tuh. Dua. Tiga. Ini. All the way to zero. Keep on moving. Keep on moving. Oh. Yes, you can. Woo. Woo. Yes, I can. Okay, final round. Light speed with shield. Ranking Let's terus. Do this. You know the drill. 1, 2. 1, 2. Feet wide. Shoulders down. Anyway guys, thank you udah nonton. Ini akhir video hari ini. Tuh, kalian udah lihat kan FitXR tuh masih banyak yang seru. Buat yang masih penasaran, stay tune buat video berikutnya. Karena gue udah lebih jago. Udah main lagi dan udah belajar tutorialnya. See you di next video. Laurelix out. Bye.